waktu penyembelihan tanggal 10. Tak sanggup tanggal 10 karena terlalu banyak, 11. Baru tanggal 11 dia nyerahkan duit, 12, 13. Habis tanggal 13 tenggelam matahari tanggal 13 sore azan maghrib habis. Kalau disembelih sebelum sholat id, fa innaha lahmun qaddamahu li ahli baiti. Maka itu hanyalah sekedar daging yang dia kasih ke keluarganya, bukan dianggap sebagai ibadah. Beda adah dengan ibadah. Adah kebiasaan, tradisi. Bapak beli daging, potong bagi ke istri, ke anak. Nah, itu biasa saja. Sedangkan ini ibadah. Dia baru jadi ibadah setelah sholat id sampai hari terakhir 13. 10, 11, 12, 13. Kalau motong dia malam tanggal 13, malam 14 habis. Karena tenggelam matahari tanggal 13, habislah dia. Nah, ini tentang masalah waktu motong.